Woi, Mr. Compreng nih, santuy. Hari ini kita akan versus siapa yang lompatannya lebih tinggi antara Zunomali melawan Garden of Banban. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys, di like dulu videonya Mister sekarang juga. Tuh kan, sampai terjatuh ini kan Mister tuh guys. Oke, guys, langsung aja ya guys ya, kita mulai sekarang juga. Nah guys, sebelum Mister mulai nih guys ya, kalian ada di tim mana guys? Tim Zunomali atau tim Garden of Banban guys? Coba tulis komentar kalian di bawah guys. Oke, ini karena ini sudah tumpah ya guys ya, Mister akan coba benerin dulu guys. Oke, ini Mister udah benerin ya guys ya. Langsung aja kita mulai versusnya sekarang juga. Kita mulai dulu dari Zunomali di sebelah sini guys. Nah, kita lihat guys, seberapa tinggi guys ya melawan Garden of Banban. Oke, kita lihat dulu di sini. 1 2, let's go. Loncat. Oke guys, kita lihat guys seberapa tinggi guys. Oke, Zookeeper melawan Banban guys. Mister akan coba ke sebelah siniin guys ya. Mister akan ke sebelah sini. Nah, nice. kalau Zunomali ada di sebelah kanan, Banban di sebelah kiri gitu guys ya. Oke, selanjutnya kita cobain Banban. Apakah Banban bisa menang melawan Zookeeper? Kita lihat bersama-sama guys. Kayaknya bisa menang deh guys. Kita lihat bersama-sama ya guys ya. Oke, di sini cukup. 1 2, let's go. Loncat. Guys, kita lihat pemenangnya adalah Zookeeper guys. Oke, berarti skornya adalah 1-0 untuk Zunomali. 1-0 untuk Zunomali guys. Lanjut ya. Selanjutnya, wah ini mah cupu dia nih guys. Cupu kali ku tengok-tengok. Oke, ini karena jalannya sangat seperti ini, kayaknya bakal kalah guys. Lawan ini ya, lawan si Sheriff Toadster guys. Oke, kita mulai aja guys ya. Walaupun jalannya sangat lama, ini Mister udah pakai shift guys. Beneran udah ngebut ini guys. Tapi tetap aja segini. Oke, gak apa-apa guys. Kita lihat ya guys ya, sampai apakah bisa menang, apakah bahkan kalah guys melawan Sheriff Toadster. Kayaknya sih Mister yakin bakal kalah nih guys. Langsung aja kita loncat di ujung. Let's go. Sampai mana? Bisa sambil pencet juga. Oke, sampai sini guys. Waduh, sampai sini saja guys. Oke, selanjutnya lawan Sheriff Toadster guys. Nah, menang ini Sheriff Toadster tuh. Larinya aja Sheriff Toadster udah seperti ini woi. Oke, kita coba ya guys ya. 1 2, let's go. Loncat Sheriff Toadster tuh guys. Sheriff Toadster sepertinya bisa menang dan bahkan bisa menang melawan Banban guys. Oke, skornya berarti 1-1 untuk Zunomali dan juga untuk Garden of Banban guys. Let's go. Selanjutnya kita akan menggunakan ini guys. Ini adalah Monster Bear ya. Monster Bear dengan kecepatan yang cukup pendek kayaknya guys. Kita cobain aja guys ya. 1 2, let's go. Sampai mana dia bisa berlompat guys, sampai loncat ya. Let's go. Ah, kurang guys. Kuring. Oke, sampai sini guys ya. Nih, sampai sini doang guys. Oke, selanjutnya nih guys, Garden of Banban. Garden of Banban. Bear versi Garden of Banban guys, yang berisik banget dari stadion tuh. Toeng, 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 toeng. Oke, kita cobain aja guys, apakah dia punya lompatan yang cukup tinggi. 1 2, let's go. Guys. Oh no, ulang-ulang guys. Ulang ya. Ulang guys, ulang. Mister gak kepencet di ujung-ujungnya guys. Oke guys, kali ini Mister gak boleh kesalahan lagi ya. 1 2, let's go. Loncat. Guys, beruang di Garden of Banban sangatlah tinggi loncatannya guys. Tolong ya editor dikasih suara-suara kemenangan. Waduh. Oke, skornya berapa tuh guys? Biar editor aja yang nyatet guys. Mister lupa. Bisa lupa, nanti terakhir-terakhir guys. Nanti terakhir-terakhir ya guys ya. Oke, lanjut aja guys. Selanjutnya kita cobain Monster Cow di sebelah sini guys. Nah, kita jadi Monster Cow dan kita cobain guys melawan cow-nya Garden of Banban. Menang siapa guys ya? 1 2, let's go. Oke, yang penting di ujung-ujung kita harus loncat. 1 2, loncat. Apakah tinggi? Apakah tinggi? Kita lihat bersama-sama guys. Cuman sampai situ guys. Oke, lawannya adalah Garden of Banban Cow. Kita coba jadi dia guys. Kita lihat. Gerakannya guys. Wah, ini Mister optimis guys kalau Garden of Banban bisa mengalahkan Zunomali guys ya. Oke, kita cobain aja guys. 1 2, let's go. Ya, itunya. Loncatannya tinggi sekali guys. Sampai keluar map guys. Sampai keluar map, bayangkan guys. Hah? Sampai keluar map. Ya ampun guys.
kita ulang sekali lagi kali guys ya. Kita ulang sekali lagi. Sampai keluar map, bayangkan guys. Coba sekali lagi guys. Apakah keluar map juga? Oke, 1, 2, let's go. Keluar map juga guys. Oh no, gimana caranya? Gimana? Oh, dari sini kali guys. Bentar. Kita coba sekali lagi guys. Oke, kali ini nggak usah pakai ini guys. Karena loncatannya tinggi banget. Misalkan loncat dari sini aja ya. Oke, 1, 2, let's go. Loncat. Guys. Lah, keluar map juga guys. Oke, kita anggap aja yang menang adalah dari Garden of Banban ya guys ya. Tuh, skornya udah berapa tuh guys. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Monster Elephant di sebelah sini guys. Kita lihat ya, Monster Elephant apakah cukup ngebut. 1, 2, 3, let's go, loncat. Kurang guys. Monster Elephant kurang ya. Bam. Setara sama Zookeeper rupanya guys. Oh, bahkan di belakangnya guys. Di belakangnya dikit Zookeeper lah ya. Kita taruh sini aja guys. Nah, oh iya, sebelumnya Mister mau taruhin dulu guys. Di sini nih, ada di sini nih. Karena kayaknya sih di sini nih letaknya dari si Monster Cow Garden of Banban guys. Nih, mana Monster Cow? Nih dia nih, Monster Cow ya guys ya. Kita taruh sini aja guys. Berarti pemenangnya udah 2 nih guys. 2 ya, udah berapa guys? Udah banyak guys. Oh no, kalah telak kayaknya guys. Oh no. Kayaknya monster dari Zunomali kalah telak melawan Garden of Banban dalam hal lompat kenceng. Lompat tinggi ya guys. Oke, kita lihat guys. Ini Coach Pickle kalau nggak salah namanya guys. 1, 2, let's go, loncat. Apakah keluar arena juga? Kita lihat bersama-sama guys. Oke, segini guys. Berarti masih lebih tinggi Coach Pickle ketimbang Garten, ketimbang Zunomali guys. Wah, skornya udah berapa tuh guys? Bisa nggak paham? Bentar, bisa lihat dulu skornya guys ya. Ini skornya, wah udah jauh guys. Skornya udah jauh guys ya. Menang Zunomali guys tuh. Lihat tuh guys. Menang Zunomali, menang Garten of Banban. Oke, selanjutnya guys. Selanjutnya kita akan coba menggunakan Monster Fish di sebelah sini guys. Melawan Monster Fish Garden of Banban. Menang siapa guys ya? Kita lihat bersama-sama. 1, 2. So, ingat Mister, Monster Fish ini punya lompatan yang cukup tinggi. Tapi kita lihat bersama-sama guys. Set di sini ya guys. Okay. Monster Fish di sini Mister akan kepinggirin dulu. Nah, kita lihat guys. Kalau yang versinya Garden of Banban apakah cukup ngebut larinya? Oh, larinya agak lambat guys. Tapi gak tahu deh lompatannya ya. Kita lihat lompatannya guys. 1, 2, 3, let's go. Lompatannya apakah cukup ngebut? Oke. Sampai keluar guys. Mister bingung kalau sampai keluar-keluar begini bagaimana caranya dah. Aduh, Mister bingung banget guys kalau sampai keluar-keluar gitu ya. Apa dianulir aja deh guys kalau sampai keluar-keluar guys. Bingung juga Mister guys cara ininya ya. Oke, selanjutnya guys. Monster Giraffe di sebelah sini guys. Kita lihat ya, Monster Giraffe melawan Monster Giraffe dari Garden of Banban. Menang siapa guys? Wadah, penasaran sekali boy. Oke, langsung aja Monster Giraffe. 1, 2, 3, let's go. Menang siapa guys? Menang siapa guys? Oke, let's go. Oke, sampai manakah Monster Giraffe ini? Cuman sampai sini, bayangkan guys. Bayangkan. Waduh, kalah sini guys. Lawan Monster Giraffe-nya Garden of Banban. Mister yakin kalah nih. Tuh. Oh, lihat. Ngebut guys, Garden of Banban. Yeay. Kita lihat ya. Langsung aja guys. Kalah, udah kalah telak ini guys. Udah kalah telak si Zunomali ya. Oke, let's go. Loncat. Keluar map lagi nih. Please jangan keluar map. Jangan keluar map lah. Cemana lah nih keluar map terus. Ku tengok-tengok. Bentar guys. Bisa penasaran di mana sih dia guys. Tuh. Keluar map dia guys. Ya ampun. Wah, kalau keluar map berarti udah pasti menang ya guys. Oke, lanjut ya guys ya. Kita lanjutin versus kita yang satu ini guys. Masih banyak nih. Oke, selanjutnya Monster Koala. Kita cobain guys Monster Koala. Agak lambat lah ku tengok-tengok guys. Ini udah pasti guys pemenangnya adalah Garden of Banban. Mister sangat yakin dan juga sangat optimis ya, gitu ya guys. Let's go. Kita cobain aja guys. Langsung saja loncat. Pasti masih ada di sungai nih. Loncat, kita lihat. Apakah masih berada di dalam sungai? Tuh kan. Masih di sungai. Tuh bahkan di sini guys. Masih di sungai. Masih di perahu malah guys. Kita aduin sama ini guys. Nah, koala versi Garden of Banban nih. Kita lihat. Oh, larinya aja ngebut guys. Oke, berarti kita cobain ya guys ya. 1, 2,
Let's go. Loncat yang tinggi. Wah, keluar map nih. Enggak guys. Enggak guys, enggak keluar map. Tuh, nice. Jauh guys. Jauh sangat lah, kutengok-tengok guys. Ini udah pasti guys, yang menang adalah Garten of Banban kalau kayak gini. Oke, selanjutnya Monster Lizard ya. Selanjutnya Monster Lizard guys, kita lihat. Larinya sih cukup ngebut guys. Mestinya loncatannya juga cukup jauh ya. Satu, dua, let's go. Loncat! Loncatannya cukup jauh. Mengalahkan Coach Pickle kah? Mengalahkan Coach Pickle guys. Let's go. Salah. Kamu tempatnya di sini. Kamu tempatnya di sini ya. Oke. Lawannya adalah Lizard Garden of Banban. Kita lihat guys. Agak ngebut juga ya. Tapi kita lihat bersama-sama nih guys. Oke. Satu, dua, let's go ya. Let's go. Kalah guys. Kalah no. Kalah guys. Cuma sampai di sini. Wah, bisa juga dikalahkan guys. Oke, ini iconic nih guys. Antara Monster Monkey melawan Jumbo Josh. Kira-kira menang siapa guys? Kayaknya Monster Monkey lompatannya gak terlalu jauh deh guys. Seinget Mister guys. Seinget Mister ya. Monster Monkey lompatannya gak terlalu jauh. Satu, dua, let's go. Kita lihat saja bersama-sama guys. Wucah! Oke, iya guys. Monster Monkey lompatannya gak terlalu jauh. Bahkan di sini masih di sungai. Guys. Bahkan masih di sungai guys. Wadah. Oke, selanjutnya Jumbo Josh dong. Jumbo Josh gak sih? Oke, Jumbo Josh, kita akan cobain guys. Lihat itu guys. Jumbo Josh yang sangat keren. Kutengok-tengok guys. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Apakah dia cukup tinggi guys loncatannya. Let's go Jumbo Josh. Guys, loncatannya cukup tinggi lah Jumbo Josh. Sampai di sini guys. Setara sama ini ya. Setara sama ini guys. Oke, bisa taruh sini aja berarti guys ya. Oke, lanjut guys. Ada Ostrich di sini. Lawan yang sepadan sama Ostrich adalah Opilabert guys. Nah, tapi kita cobain dulu Ostrich guys. Kayaknya sampai sungai doang. Kayaknya cuman sampai sungai doang lah aku tengok-tengok guys. Nanti kita cobain ya guys ya. Yang apa monster-monster yang gak sampai yang nyangkut di atas itu guys. Kita cobain nanti guys. Oke, monster Ostrich. Kita lihat. Kayaknya gak berhasil nyebrang deh. Kayaknya guys. Apakah berhasil nyebrang? Kita lihat. Cuman sampai sungai. Oke, lawannya adalah Opilabert guys. Lihat kecepatannya guys. Opilabert. Wah, ini mah ngebut nih guys ya. Let's go. Guys. Opilabert seperti melayang di udara. Lumayan guys. Lebih cepat daripada Jumbo Josh guys. Oke, selanjutnya kita cobain Monster Rabbit di sini guys. Lawannya adalah Fairy Ururo atau ini yang bisa disebut dengan Queen Bouncelia. Nah, ini ngebut nih guys. Nice. Ini ngebut nih guys. Oke, apakah dia bisa lebih daripada Garden of Banban Bear? Kita lihat bersama-sama guys. Let's go. Oke. Guys. Ternyata tidak semudah itu Verguso. Untuk mengalahkan Garden of Banban tidak semudah itu Verguso. Oke, lawannya adalah Fairy Ururo atau Queen Bouncelia. Guys. Tengok nih Queen Bouncelia guys. Oke, Mr. Optimis. Dia bisa menang guys. Satu, dua, let's go. Sampai keluar. Bayangkan guys. Aduh, Mr. bingung nih guys. Kalau sampai-sampai keluar begini loh. Bentar deh. Apa Mister kecilin? Apa bagaimana nih guys? Ntar Mister coba jadi dia. Possess. Mister coba loncat di sini aja kali ya. Nih loncat di sini aja nih guys. Let's go. Loncat. Keluar juga kak. Keluar juga guys. Oke. Tapi gak ada awalan. Gak ada awalan guys. Oke tuh. Gak ada awalan ya. Oke, kita coba ulang aja. Tidak. Oke, ulang. Coba guys. Ini kita spawn. Nah, Mister coba proses dulu. Nah, Mister lari dulu tapi ya. Dari sini guys. Habis agak turun. Baru loncat guys. Nah, kita lihat bersama-sama guys. Guys, lumayan tinggi loh di sini. Posisinya guys. Oke, jauh sekali sama Zunomali. Jauh banget sama Zunomali guys. Yang cuman di situ. Di mana tadi Zunomalinya guys? Hah, Rabbit. Di sini guys. Menang deh. Menang Zunomali guys. Ketimbang Garden of Banban kali ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita punya Monster Slime yang kayaknya cukup tinggi guys.
Coba ya Monster Slime. Oh iya guys, Monster Slime. Langsung aja ya kita loncat dari sini guys. Let's go Monster Slimeku. Apakah kamu bisa mengalahkan Monster Bear? Ah nggak bisa guys. Monster Bear Garden of Banban memang ngebut ya guys. Coba lawan Monster Slime Garden of Banban guys. Oke, kita lihat bersama-sama. Let's go. Apakah bisa mengalahkan guys? Guys, alamak. Monster apa guys? Monster apa ini kita guys? Bisa seperti ini loh guys. Monster Slime. Oke. Guys, Mister benar-benar takjub guys sama Garden of Banban monster-monsternya ya. Oke, kita lihat guys. Monster Smile Cat apakah cukup ngebut dan juga cukup tinggi loncatannya? Kita lihat bersama-sama guys. Sepertinya enggak deh. Oke, sepertinya enggak guys. Tetap berada di sini rupanya guys ya. Oke, selanjutnya lawan yang sepadan adalah ini guys. Yang bentukannya mirip sama Monster Smiley Cat. Oke, Poshesh. Kita lihat. Oh, larinya ngebut. Tapi kita lihat loncatannya guys. Loncat. Seperti terbang. Kita lihat. Ah, kalah guys. Kalah ya. Tuh. Kalah guys. Oke, gak apa-apa guys. Oke, masih ada dua karakter nih guys. Ini sama itu ya. Let's go, kita coba jadi... Yah, kenapa bisa remove? Ih, salah mister, salah pencet. Nah, proses harusnya guys. Oke, langsung aja guys. Kita loncat sekarang juga. 1, 2, let's go! Oke, apakah cukup tinggi? Wih, cukup tinggi loh. Nah, nice. Tapi di sini aja guys. Di sini ya. Oke, lawannya adalah Chef Pixter. Nah, kita lihat. Yah, guys. Keberatan lemak ini guys. Kalau bisa rasa-rasa guys. Tuh. Keberatan lemak guys. Tapi kita lihat guys, apakah bisa sampai keluar ini. Set. Tapi loncatannya tinggi guys. Loncatannya tinggi juga lumayan ya. Ah, tapi kalah guys. Kalah ya. Oke, terakhir nih guys. Terakhir ya, spider. Oke, kita coba jadi spider guys di sini guys. Stick spider. Let's go, kita loncat stick spider. Apakah cukup jauh loncatannya guys? Kita lihat bersama-sama. Bam. Oke, di sini melawan Nap-Nap. Kita lihat bersama-sama guys. Oke, semoga Nap-Nap bisa ngebut ya. 1, 2, let's go Nap-Nap. Oke, Nap-Nap, let's go. Bisa ngalahin gak Nap-Nap? Wah, malah gak bisa ngalahin guys. Oh no guys, itu kira-kira seimbang seimbang atau bahkan kalah guys. Mister nggak ini guys. Tuh seimbang atau bahkan kalah. Tapi kebanyakan di sini nih Zunomali nih. Sedangkan Banban kebanyakan udah berhasil nih guys. Tapi di sini-sini semua. Waduh guys, Mister nggak tahu guys ya. Tapi kayaknya tetap menang Garden of Banban deh guys. Ketimbang Zunomali ya guys ya. Wadah. Oke deh guys. Sepertinya sampai sini aja kita bermain gamenya guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya guys. Mister pamit undur diri guys. Dadah. Nah, kita lawan dulu guys. Gojo Satoru tidak akan bisa kalah melawan semua makhluk-makhluk. Tapi Gojo Satoru akan kabur. Ah!